Alur Pendampingan Keluarga. 1. Calon Pengantin. 1. Screening kelayakan menikah 3 bulan sebelum hari H2. Pendampingan ketat bagi katin tidak lolos screening. 2. Pasangan usia subur. 1. Screening kelayakan calon ibu hamil. 2. Pendampingan dan pelayanan kontrasepsi untuk menunda kehamilan. 3. Penajaman promosi, KIE dan komunikasi antar pribadi, konseling. 3. Masa kehamilan. 1. Pendampingan screening awal. 2. Pendampingan ketat kehamilan risiko stunting dan patologis. 3. Pendampingan kehamilan sehat. 4. Pendampingan janin terindikasi risiko stunting. 5. Deteksi dini setiap penyulit. 4. Masa nifas. 1. Memastikan KBPP, ASI eksklusif, imunisasi, asupan gizi ibu menyusui, dan tidak ada komplikasi masa intes. 2. Memastikan kunjungan postnatal care atau PNC. 5. Balita 0-23 bulan. 1. Screening awal bayi baru lahir. 2. Pendampingan tumbuh kembang bayi lahir sehat. 3. Pendampingan dan pelayanan bayi 0-23 bulan dengan risiko stunting. 6. Balita 24-59 bulan. 1. Pengasuhan. 2. Pemantuan tumbuh kembang balita agar optimal.